Nah, kali ini saya akan tunjukkan teknik bagaimana teknik mengatasi serangan pedang, bagaimana kombinasi teknik kanan dan kiri untuk mengatasi serangan pedang secara kombinasi. Contoh, so serangannya. Okay. So itu lebih kurang dalam gerak laju, so kita tengok dalam gerak perlahan bagaimana teknik dia diguna. So dia serang dari sebelah kanan dulu, dia tangkis serangan dia pedang tu, dan dia menukar serangan. Saya tengok dua teknik untuk memerangkap pedang. Saya perangkap pedang. Okay. Kenapa saya ketuk ini? Sebenarnya saya ketuk di sini, tapi untuk latihan kita ketuk. Okay. So di sini sebenarnya bila satu tangan tak boleh rosakkan. Nah, bahagian terdedah adalah sini. Mana kita ambil ke bahagian mata, tarik keluar hitam ke bahagian ini, dan seterusnya ketuk bahagian tangan. Tapi bila dalam latihan, saya ketuk di bahagian sini untuk membuang pedang daripada tangan. Terus bila ketuk, sekarang dia sudah cedera. Tangan dua-dua jari sudah dihancurkan. Mata sudah dibutakan. Eh, pun sudah di hikam. So, terpulang antara kita pada masa ini. Kalau kita nampak penghabisan dengan hikam lagi ataupun ketuk lagi ke bahagian kepala, terpulang. Okey, dapat? Okey, itu saja.